Ya, assalamualaikum guys. Oke, selamat pagi. Di pagi hari ini kita mau unboxing speaker produk JBL Professional by Harman. Nah, ini serinya loudspeaker system Eon 208P. Kemudian yang ini subwoofernya Eon 618S, ya. Kita unboxing dulu isinya seperti apa. Ya, produknya JBL. Apakah ini termasuk produk horeg? Kita nanti coba ya, bongkar dulu. Oh, kardusnya double. Kardusnya double, guys. Kardusnya double. Ya, kita bongkar dulu di boxing. Dia buka tutup bisa apa? Model itu praktis naik juga lumayan lagi sak cangkingan. Nunggu penghapusan. Oh, ini sudah. Ini bisa diprotoli. Speakernya biru kelas. Oh, ada bisa stand. Cek tua. JBL. Yang sini. Di push nek misalnya untuk acara lo. Model cangkingan blendingnya bos SI dulu. Oh, ini paket perkabelannya di belakang. Nanti coba di instalasi. Yang satu udah. Ini tinggal unboxing subwoofernya dulu nih. Ya, selanjutnya kita unboxing yang subwoofernya, loudspeakernya Eon 618S. Enggak tahu nih, kemungkinan mungkin 15 inci ya ini subwoofernya. Tapi enggak tahu kalau 18 enggak mungkin kayaknya. Ini sekitar 15 inci kayaknya. Thank you.
Ini speaker utuh, guys. Kayak 18-an ya, tapi 15 ya. Coba kita lihat. Kok gede banget ini speakernya. Berapa inci nih woofernya ini? Kita lepas dulu ya, kita keluarkan. Ya, oke guys, ini hasil unboxingnya sudah kita keluarkan. Lagi-lagi belum tak intip itu speakernya berapa in. Yang untuk subwoofernya nggak kelihatan ya. Coba kita lihat spek di belakangnya coba ya. Ya, ini bagian belakang ada pengaturan Bluetooth, equalizer, polarity, master volume, tombol power, input. Ini untuk JBL Aeon 618S. Ini 690 watt maksimal. Saklar. Ada pengaturan input PLN juga ini. Ya. Kita tes ini nanti ya.